Jadi ini rumput laut ini di nggak tahu dikasih kuah pindang sama tipat. Tipat itu ketupat ya. Makanya pedas-pedas asin gurih. Itu kan rumput laut ya, bagus ya. Bagus untuk kesehatan. Ini Diana makan apa ini? Tipat cantok. Jadi semacam kayak gado-gado. Banyak tokenya, ini bagus untuk kesehatan. Biar subur ya. Biar subur kandungannya ya. Sama siapa? Ini berdua aja. Datang olahraga. Iya. Iya. Ibu gimana ini? Ibu ini yang bikin. Enggak pernah. Enggak pernah ditelepon ke kita. Ini ibunya yang enggak pernah. Enggak pernah. Mana nomor handphone Ibu? Itu. Tinggal dia jadi ya mulai besok kalau Ibu bisa. Kalau besok bisa. Jadi kita nanti aja dulu. Siapa yang nelpon? Gak ada di telepon. Gak ada aku di telepon si Novi. Nanti mas kalau tiba. Iya. Karena ada nomor tuh kan. Iya. Aku mesti cium ini ya. Oke oke oke. Kita makan lagi. Ini guys, rumput laut ya. Teksturnya unik loh. Yang ini agak kayak asin-asin. Dalamnya kayak ada. Enggak ada airnya. Terus yang ini yang lebih chewy gitu. Serap-serap. Serap tapi sama karbohidrat ini. Ini karbohidratnya ketupat. Berjangan lemes ya. Untuk recharge energinya ya setelah tadi nyoba 1 jam. Jadi yang kita makan silakan dicoba di Jalan Seputar Sanur Bali ya. Harus makan kerupuk nih, campur kerupuk enak. Ini kerupuk apa ini? Itu aja. Mantap. Ini banget ya. Allah sedang. Ini kompuk, kompuk ya. Mari kita makan. Makan cuy. Kamu gak pesan rujak? Tadi katanya kamu pesan rujak. Diana lagi diet. Tadi kamu udah makan banyak banget pagi. Makan apa aja kamu? Roti. Aduh semuanya deh aku makan. Bangun jam 5 kamu udah sarapan. Udah 2 kali sarapan. Ya ampun. Terus bikin smoothie, makan roti sama apa?
enak butter. Kecil-kecil makanmu banyak ya? Kan dua kali olahraga, sehari pagi sama sore ya kan? Ini cabenya kayak cabe. Cabe lo? Cabe setan. Mbak, coba rujak ini. Nggak. Tapi lupa ketemu. Bisa deh. Terus banget ya. Jadi Tiana ini dari Medan ya. Iya Medan. Tapi otak, dia otak. Tak suka cabe dia. Kalau makan cabe dia cuma setengah saja. Ini cabe setengah. Cabe satu itu dibagi dua. Setengah itu setengah kecil banget. Padahal makanan Medan enak-enak. Lama-lama pedes juga ya. B3 ini. Yang banyak ya biar kuat menghadapi kenyataan. Biar jangan lesu. Kita mubang ya, semua aja makanan ini. Mubang. Maunya nanti ya suatu saat kita ya. Seumur kita. Mubang. Mubang di Bali. Terus terasinya sini itu lebih strong. Ya. Karena dia lebih fresh. Kelapan itu kayaknya enak banget sih. Nampak kayak kaos kuning. Makanan juga belum habis, udah punya orang. Tuh. Cepat juga ya kira-kira. Pedas juga, say. Namanya? Jadi ini namanya tipu. 4 bulung campur, rasanya cuma 13.000. Yang ini. Terus yang ini rujaknya. Rujak kuah pindang gula Bali 12.000, murah meriah. Banyak lagi porsi. Yang penasaran dengan makanan Bali ya, boleh dicoba. Yang suka pedes. Okay.
Aku juga tuh lewat GoFood ya. Tapi kok nggak ada tipatnya nih? Atau sama sayur aja? Sebenarnya aku makan kenyang banget. Tapi aku udah makan dua kali selama. Iyalah. Makanya ini gila enak sih. Tapi badanmu nggak gemuk-gemuk. Sekarang kita cobain rujaknya. Seger. Oke guys, thank you for watching ya. Ikutin terus video saya untuk aktivitas saya di Bali. Thank you for watching. Saya makan dulu. Bye bye.